Air terjun Toroan. Terletak di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ketapang, Desa Ketapang Daya. Destinasi wisata ini berjarak 43 km dari pusat kota Sampang dan dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi selama kurang lebih 1 jam. Air terjun yang memiliki ketinggian 20 meter ini memiliki keunikan tersendiri yang terletak di pesisir pantai Nepa dan menghadap langsung ke lautan lepas. Tumpahan air terjun Toroan ini langsung menyatu dengan air laut di sebuah muara. Aliran air terjun ini berasal dari Sungai Payung yang berada di sebelah timur kota Sampang. Warna kuning keemasan adalah ciri khas dinding dari air terjun Toroan ini. Pemandangan indah air terjun dan air laut menyatu tanpa ada batas daratan. Air terjun tertinggi di Pulau Madura. Perpaduan gemercik air terjun Toroan dan deburan ombak di tengah suasana alam yang sangat natural ini dapat merelaksasi pengunjung di air terjun Toroan. Demikian ulasan tentang air terjun Toroan. Jika menganggap channel ini channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tempat wisata-wisata yang lainnya. Salam sehat selalu. Bye-bye.